Melakukan kegiatan bermain kita berikutnya, maka kita memerlukan beberapa alat-alat dan bahan, yaitu beberapa potongan berbentuk circle, triangle, dan square yang kita ambil dari dus bekas. Kita memerlukan satu buah dus, lalu bolpen atau pensil untuk membuat pola, cutter atau gunting untuk melubangi dusnya. Kita akan membuat lubang sesuai dengan pola bentuk yang kita miliki di semua permukaan dusnya, kecuali di dus bagian bawah. Nah, jika sudah dibuat polanya, kemudian kita memotongnya lebih besar sedikit daripada pola yang ada, supaya nanti anak-anak akan dengan mudah memasukkan bentuk-bentuk yang mereka miliki ke dalam lubangnya. Semua permukaan dari dus sudah diberi lubang seperti ini. Nah, anak-anak siap untuk bermain. Nah, Mami, selain tadi dus yang sudah kita beri lubang berbentuk shape, kita juga menemukan satu dus lagi yang lebih besar. Boleh pakai dus apa saja. Lalu salah satu permukaannya diberi lubang berbentuk apa saja? Nah, jadi dari gambar yang tadi, anak-anak bisa memasukkan tangannya seperti ini untuk mengambil shape yang sudah kita simpan di dalam sini. Ha! Ada bunyinya kan? Ini adalah bunyi dari shapes yang sudah berkumpul di sini yang akan kita selamatkan menuju ke rumahnya di sebelah sana. Nih, begini cara mainnya ya. Box kita mengeluarkan apa? Tadaaa! Si square berhasil kita temukan. Kita antar yuk ke rumahnya. Antarnya sampai cincin ya. Kita punya triangle. Jalanin triangle.
namanya circle. Kita bawa ke rumahnya yuk. Jalan jinjit juga. Yeay, begitu terus sampai habis ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar dan bermain bersama Mami dan Papi di rumah ya. Lalu jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang banyak, sayur, buah juga harus dimakan, air putih juga minum yang banyak. Lalu jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan ya. Bye.